Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay guys, di video kali ini aku bakalan bikin video review dari sheet masknya Madame G. Yang ini tuh produk terbaru dan semoga aku belum terlambat untuk nge-reviewnya. Dan semoga guys, kalian yang udah lihat video ini langsung teracuni dan beli produk ini guys. Okay, before you watching this full video, don't forget to subscribe this channel, like, comment, and share. So, let's get to the review. Okay guys, sesuai judulnya, kalian udah lihat di thumbnailnya juga kan, kalau aku bakalan nge-review salah satu produk terbarunya dari Madame G. Siapa sih yang gak suka sama produk dari Madame G? Udah murah, bagus juga kan, dan pas banget di kantong kita. Nah, di sini aku nge-review Madame G Essence Blanket Mask. Jadi ini tuh sheet mask tapi dia lebih banyak mengandung essence-nya. Dan sebetulnya ada 8 varian atau 8 macam. Tapi di sini aku cuma order 3 aja karena yang menurut aku kayak pas banget di kulit aku yang normal untuk oily gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian nih keracunan sama produk ini, kalian bisa langsung cek link-nya ada di description box. Kalian bisa langsung order sekarang. Dan okay guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas dari segi packaging-nya dulu. Check it out. Okay guys, ini adalah packaging depannya, unyu banget guys. Di sini ada logo Madame G, terus kemudian ada Madame Essence. Dan ini adalah ada tulisannya Dead Plum, berarti ini varian yang kita pilih. Dan di sini ada tulisannya non-comedogenic. Non-comedogenic ini berarti produknya nggak bikin pori-pori kita tersumbat. Dan kemudian ada paraben free, ini bagus banget, berarti produk ini tidak mengandung bahan pengawet. Dan ini adalah logo dari varian yang kita pilih, unyu banget ya guys. Dan di sebelah sebelah kirinya ini ada tulisannya moisturizing. Jadi produk ini bikin moisturizing kulit kita guys. Dan di packaging belakangnya nggak kalah unyunya, semuanya adalah warna pink nih guys. Ada cara pemakaiannya, kemudian ada manfaat dari si produk ini, ada ingredientsnya, ada perhatiannya juga. Ini untuk himbauan. Terus kemudian di sini ada BPOM dan expired date-nya juga. Ini bagus banget ya guys, unyu banget tuh kan, unyu banget. Okay, setelah dari packagingnya udah, kalian bisa lihat kan packagingnya itu benar-benar unyu banget, benar-benar menggambarkan sisi kewanitaan gitu loh, yang gelit, pink, unyu gitu kan. Nah sebetulnya ada 8 shade, tapi di sini aku pilih 3. Yang aku pilih adalah yang varian Dead Palm. Itu berfungsi untuk moisturizing kulit. Terus kemudian aku pilih yang White Tea. White Tea ini berfungsi untuk brightening atau mencerahkan. Dan yang ketiga aku pilih yang Aloe Vera, which is ini untuk hydrating, ini bagus banget. Jadi mungkin kalian yang punya kulit normal to oily atau normal to dry atau yang kombinasi, kalian bisa cocokin sama jenis kulit kalian, baru kalian bisa pilih produknya ini guys. Okay, langsung aja aku bakalan buka si produk ini. Ini benar-benar unyu banget. Aku bakalan pakai yang white tea. Nih guys, yang white tea. Ini memberikan efek brightening, nih guys. Tuh. Brightening kan. Okay, jadi langsung aja aku bakalan buka. Oh guys, by the way, dari segi harganya, normalnya ini di Shopee Mall di Madame G itu harganya 12.500, cuman kemarin aku lagi dapat discount jadi 8.750 aja. Mungkin kalian bisa langsung order sekarang, mungkin diskonnya masih atau dapat potongan lain cashback gitu kan. Jadi lebih cepat itu lebih baik. Oke, okay, as always ya guys, jadi tulisannya kayak gini. Ada banyak banget essence-nya guys. Essence-nya benar-benar banyak banget, bahkan di kantongnya aja tuh kayak banyak banget tuh. Okay guys, ini setelah aku berhasil untuk pasang, walaupun tadi sempat lepas, tapi tuh dia tuh ya beneran tuh ini sheet mask tertipis yang pernah aku pakai guys. Jadi selama ini aku kayak pakai sheet mask yang merek lainnya itu dia tuh bener-bener yang agak lumayan tebel gitu kan. Tapi tuh dia bener-bener tipis banget, jadi langsung kayak plek gitu ke wajah. Dan itu kayak mempermudah juga sih, makanya gunanya si alat yang ini itu guys, dia tuh mau bantu kita masangin ini. Karena kalau misalkan tanpa ini itu beneran sulit banget, kayak aku tadi tuh lepas.
Karena ini aku kurang maksimal juga ya, karena kan pakai jilbab jadi kayak sulit gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak pakai jilbab juga bisa lebih maksimal. Tapi so far sih ini bagus dan ini sesuai dengan perintahnya guys, bahwa ini itu harus didiamkan selama kurang lebih 15-20 menit. Jadi biar hasilnya lebih maksimal, aku bakalan diamin selama 20 menit. So I will be back guys. 2 hours later. Okay guys, ini udah 20 menit. Jadi sekarang waktunya kita buka ini masker. Oh my god. Tuh. Dia tuh beneran setipis ini. Tuh tipis banget. Tipis banget. Jilbab aku basah kan, tapi enggak apa-apa lah. Okay, first impression aku cobain sih masker ini. Yang pertama dia essence-nya banyak banget. Terus yang kedua, tekstur dari si masker ini tuh tipis, jadi kalian harus hati-hati guys. Ini tipis daripada si masker-masker yang lain. Nah terus kemudian ini aksesoris juga, aduh ini tuh aksesorisnya bener-bener melimpah banget, aduh sampai melimpah banget sih tuh, sampai wajah aku tuh masih basah gitu loh. Terus setelah kalian buka maskernya, jangan lupa untuk dipijat-pijat agar the essence-nya menyerap ke kulit kita lebih maksimal gitu. Oke. Dan ini guys, kalau misalkan kalian tahu ya, di dalam packaging-nya itu masih banyak tuh. Di luarnya juga masih banyak. Karena kan tadi tumpah-tumpah ya guys. Ini masih banyak dan di dalamnya sini tuh juga masih banyak banget. Jadi kalian yang pakai ini bisa dipakai seluruh tubuh itu juga masih bisa ke tangan itu masih bisa, ini masih banyak banget. Nanti udah aku bakalan kasih ke tangan aku kalau habis film ini guys. Lala, segar banget wajahku. Jadi, aduh, ini brightening. Yes. Aku ngerasa kayak wajahku lebih putih gak sih? Kayak lebih cerah gitu loh. Kayak lebih brightening banget. Aku suka banget, suka. Oke guys, itu tadi adalah review aku mengenai Madame G Essence. Semoga kalian suka sama video review aku. Kalau misalkan kalian mau request, silahkan ditulis kolom komentar. Dan kalian yang keracunan sama produk ini langsung beli aja. Gak usah pikir lama, kalian ini beneran bagus banget. Kalian harus stok banyak, kalian ini murah banget dibandingkan dengan harga masih yang lainnya guys. So thank you for watching this full video. Don't forget to watch my other video on my YouTube channel. So yes, thank you for watching and see you again on my next video.